start daripada dekat rumah lah. Macam sekarang ni, rumah. Tapi disebabkan dulu material dia memang susah nak cari. Semua kena beli online daripada eBay. Tapi alhamdulillah sekarang dah ada kedai yang supplier barang-barang untuk skap, clay, tool-tool semua, semua boleh dapat dari situ. Okey, peralatan-peralatan untuk skap ni biasa dia ikut keselesaan masing-masing. So yang mana yang dah tahu skap tu kan, dia akan ikut keselesaan dia lah, macam mana dia orang guna peralatan apa. Macam saya, keselesaan saya akan guna peralatan macam ni, yang ni. Impian saya nak buka studio, lepas tu dan mengajar orang untuk toy maker. Untuk sesiapa yang berminat tu nak mendalami lagi bidang skap, bolehlah hubungi saya.